Ruas TV rutin walaupun sedikit. A'udzu billahi minasy rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. Dan Fir'aun Kepada pembesar-pembesarnya Biar aku yang membunuh Musa Dan suruh dia memohon kepada Tuhannya Sesungguhnya aku khawatir Dia akan menukar agamamu Atau menimbulkan kerusakan di bumi Waqala Musa Inni Uthubi Rabbi Wa Rabbikum Minkulli Mutakabbir Minkulli hisab Dan Musa berkata Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari perhitungan. Wa qala rajulun mu'min min ali إيمانه أتقتلون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب Dan seseorang yang beriman di antara keluarga Firaun yang menyembunyikan imannya berkata, "Apakah kamu akan membunuh seorang karena dia berkata, 'Tuhanku adalah Allah'? Padahal sungguh dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Dan jika dia seorang pendusta, maka dialah yang akan menanggung dosa dustanya itu. Dan jika dia seorang yang benar..." sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan pendusta Ya qawmi lakumul yawma zahirina fil ardu. فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ Wahai kaumku, pada hari ini kekuasaan ada padamu dengan berkuasa di bumi. Tetapi siapa yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita? Fir'aun berkata, Aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang baik dan aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Wa <tuh> dan orang yang beriman itu berkata wahai kaumku sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana seperti hari kehancuran golongan yang bersekutu dan orang وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا yakni seperti kebiasaan kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Padahal Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya. Wa ya qawmi inni akhafu alaikum Benad. dan wahai kaumku sesungguhnya aku benar-benar khawatir terhadapmu akan siksaan hari saling memanggil yauma tuwalluna mudabirina malakum minallahi min 'asim يُضْلِلِ yaitu pada hari ketika kamu berpaling ke belakang lari tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan kamu dari azab Allah dan barang siapa disesatkan oleh Allah niscaya tidak ada seorang pun yang mampu memberinya petunjuk